Assalamualaikum, halo sahabat kreatif. Kembali lagi di channel Dunia Anak Kreatif. Kali ini kakak akan mengajarkan cara membuat name tag untuk MPLS yang mudah dan simpel. Mari simak video berikut ini sampai selesai. Nah, sangat mudah kan caranya? Kalian juga bisa mencobanya di rumah. Dan semoga berhasil. Sampai ketemu di video selanjutnya.